kawan-kawan. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Ha, kawan-kawan, hari ini kita akan belajar bersama dengan Teacher Yati. Kawan-kawan, rindu tak dengan Teacher Yati? Tak rindu? Alah. Okeylah kawan-kawan. Sekarang, mari kita mulakan pembelajaran kita dalam Bijak Bahasa, Tata Bahasa. Dah bersedia ke kawan-kawan? Mari kita mulakan. Ha, murid-murid. Dah bersedia ke nak belajar? Alhamdulillah kalau macam tu. Jadi, hari ini kita akan belajar dan bercerita tentang keluarga. Apa itu keluarga? Murid-murid tahu tak? Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, mari kita mulakan. Jom ikuti tentang kisah keluarga Dina. Ha, kawan-kawan. Inilah keluarga Dina. Dina berumur 6 tahun. Nama bapa Dina ialah Musa. Bapanya bekerja sebagai seorang doktor. Ibu Dina bernama Salma. Beliau seorang suri rumah. Adam dan Hakim ialah abang Dina. Dan ini Hana serta Fatnin, kakak kepada Dina. Adik Dina bernama Fatah. Nama datuk Dina ialah Azman. Nama nenek Dina pula ialah Hani. Dina amat gembira kerana mempunyai keluarga yang bahagia. Alhamdulillah, sekarang kita telah pun tahu apakah itu keluarga. Murid-murid, sekarang mari kita sambung pembelajaran kita dengan tajuk kata nama khas. Kata nama khas merujuk kepada manusia, haiwan, benda dan tempat secara khusus dan ditulis dengan huruf besar di awal perkataan. Mari kita lihat contoh-contoh kata nama khas. Jom murid-murid. Contoh kata nama khas bagi benda hidup. Encik Hafiz. Puan Balkis. Si Tompok. Sang Kancil. Contoh kata nama khas bagi benda bukan hidup. Jalur Gemilang. Muzium Negara. Genius Aulat. Kereta Proton Saga. Ha, murid-murid. Masih ingat tak apa Teacher Yati kata tentang kata nama khas? Macam mana kita nak tahu adakah ia kata nama khas? Senang sahaja. Lihat Teacher Yati. Kata nama khas sentiasa dimulai dengan huruf besar. Huruf apa? Huruf besar. Huruf besar di setiap patah perkataan. Contohnya, puan,
Puan. Balkis. Nampak murid-murid? Di setiap awal perkataan terdapat huruf besar. Inilah cara macam mana kita nak tahu ianya kata nama khas. Dah boleh buat murid-murid? Pandai anak Cici Yati semua. Lepas ini, jom kita buat kuis. Terima kasih murid-murid. Berjumpa lagi pada video yang akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum.